Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah Lutfia Febriani dari SDIT Quran Insan Mulia Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang di Korda Semarang 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang rancangan pembinaan guru di SDIT Quran Insan Mulia. Pembinaan SDM di sebuah lembaga sangat memegang peranan penting. Hal ini berhubungan dengan kualitas pelayanan yang akan diberikan dalam lembaga tersebut. Pembinaan guru di SDIT Quran Insan Mulia bertujuan untuk meningkatkan kualitas, komitmen, dan pelayanan. Pembinaan yang kami lakukan direncanakan yang pertama adalah mengetahui pribadi guru itu sendiri secara menyeluruh. Yang kedua, melakukan perencanaan atau perancangan pembinaan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi dari pembinaan yang dilakukan oleh yayasan. Yang pertama, fungsi dari yayasan, melakukan pembinaan secara rutin, yaitu pembinaan bulanan dan pembinaan pekanan. Pembinaan bulanan diikuti oleh seluruh guru karyawan yang dilakukan setiap bulan. Pembinaan pekanan dibina oleh pengurus yayasan dan diikuti oleh seluruh guru dan karyawan, dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 8 sampai 12 orang. Dalam pembinaan pekanan dilakukan agenda-agenda yang sangat membantu untuk menunjang secara ruhiyah serta pengetahuan. Yayasan melakukan pembagian fungsional kepada guru dan karyawan. Hal ini dilakukan dengan mengamati potensi dan kemampuan dari setiap guru dan karyawan dan memberikan tugas tambahan selain mengajar. Yang ketiga, yayasan melakukan evaluasi terhadap supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Setiap 3 bulan sekali, kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru dan karyawan di sekolah ini. Yayasan melakukan pelatihan dan training sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan pelayanan guru dan karyawan di sekolah kami. Yang kelima, yayasan melakukan rekomitmen secara berkala. Yayasan melakukan penandatangan kontrak ulang setiap 2 tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk senantiasa menjaga komitmen guru dan karyawan untuk tidak mencoba peluang pekerjaan yang sama di luar. Pembinaan yang dilakukan di sekolah merupakan turunan dari pembinaan yayasan. Yang pertama adalah pembinaan bulanan. Pembinaan bulanan ini mengangkat materi yang aktual, kekinian, dan meningkatkan kapasitas guru dan karyawan. Pembinaan pekanan yang dilaksanakan di sekolah. Guru dan karyawan dibagi dalam kelompok kecil dibina oleh pengurus yayasan. Dalam pembinaan rutin pekanan ini, pembahasannya yaitu tentang membaca, menghafal Al-Quran, tentang materi parenting, tentang kapasitas peningkatan secara pribadi guru dan karyawan tersebut. Pembinaan rutin pekanan bertujuan untuk lebih mengenal antar individu dalam satu kelompok dan meningkatkan ukhuwah di antara guru dan karyawan di sekolah ini. Yang ketiga adalah rapat rutin pekanan. Rapat rutin pekanan ini memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas, komitmen, dan pelayanan. Dalam rapat rutin pekanan ini, guru dan karyawan bertukar pikiran dalam merancang program, melakukan evaluasi program, dan membuat terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan. Keempat adalah anjang sana guru dan karyawan serta keluarga besar guru SDIT Quran Insan Mulia. Di sini, keluarga besar guru saling mengenal dan akan berperan penting dalam peningkatan ukhuwah di antara keluarga besar SDIT Quran Insan Mulia. Yang kelima adalah refresh guru dan keluarga. Pada agenda ini, biasanya kami melakukan dengan family gathering, outbound maupun traveling. Ini bertujuan untuk meningkatkan kekeluargaan dan komitmen guru dan karyawan. Yang terakhir adalah pembinaan personal. Pembinaan personal dilakukan oleh seluruh pengurus yayasan yang bekerja di sekolah. Pembinaan personal bertujuan untuk mengangkat permasalahan personal atau permasalahan pribadi untuk diselesaikan bersama. Sehingga guru dan karyawan akan merasa nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah keduanya. Pembinaan guru di SDIT Quran Insan Mulia ini kami rencanakan untuk dilaksanakan dan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas, komitmen, dan pelayanan. Sehingga
mutu pendidikan di SDIT Quran Insan Mulia akan senantiasa terjaga dan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Demikian paparan dari saya. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.